Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di dalam video suka-suka yang mengorekan tentang masalah spiritual. Dan kali ini video ini berjudul Gubernur Anies Baswedan antara jawaban ngeles dan jawaban jujur. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, video ini akan sedikit membahas tentang ucapan Gubernur Anies atas pembelaan dirinya terhadap keputusannya membangun monumen seni getah getih berbahan bambu di kawasan termahal Indonesia Bundaran HI dengan biaya yang cukup mahal tetapi berumur pendek artinya bangunan atau monumen bersifat sementara Bapak Ibu saudara dan saudari sebelum kita lanjut marilah kita tonton terlebih dahulu video berikut ini garis bawah ini bahwa kita menggunakan material lokal bambu pada waktu itu malah saya katakan diperkirakan usianya enam bulan dan anggaran itu kemana perginya perginya ke petani bambu uang itu diterima oleh rakyat kecil kalau saya memilih besi maka itu import dari tiongkok mungkin besinya uangnya justru tidak ke rakyat kecil tapi kalau ini justru 550 juta itu diterima siapa? petani bambu pengrajin bambu jadi justru anggaran kita dimanfaatkan untuk rakyat yang rakyat kebanyakan proyeksinya waktu itu usianya 6 bulan dan memang bambu itu ada masa hidupnya dan Alhamdulillah dengan sekarang bisa sampai berapa? 11. Kita tahu semua dan mahfum bahwa jawaban Gubernur Anies di video tadi merupakan jawaban bela diri, jawaban seorang politikus, jawaban seorang penguasa atas keputusannya yang tidak kredibel atau tidak pas, tapi tetap dibela dan ngotot bahwa keputusannya itu benar meski masyarakat banyak, terutama masyarakat Jakarta, tahu dan tidak bodoh, punya hati nurani dan punya pemikiran wajar dan netral, yang tidak memihak, yang logis. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau saya yang jadi gubernur, bisa saja membangun sementara getah-getih itu dibangun, tetapi dengan catatan Biayanya sesuai, jangan terlalu mahal sampai 550 juta rupiah. Kalau dibangun dengan alasan membantu petani bambu, pengrajin bambu, membantu seniman, uangnya diterima oleh rakyat kecil, apa iya uang semuanya diterima oleh rakyat kecil? Saya kira tidak seperti itu langkahnya, karena bantuan untuk rakyat kecil itu hanya bersifat sementara dan hanya satu kali yang dilakukan oleh gubernur. Memutuskan sesuatu itu pertimbangannya harus matang, karena masyarakat pada akhirnya akan tahu semuanya. Jadi harus hati-hati. Seorang yang terpelajar dan jenius, seperti gubernur Anies Baswedan, hendaknya berhati-hati atau tepat dalam memutuskan sesuatu. Kalau gegabah bisa menurunkan nama baik dan citra diri. Kalau saya yang jadi gubernur, saya tidak akan mengatakan kalau monumen itu dibangun dari besi, maka mungkin besi itu. Dari Tiongkok, kan bisa dicari dan dipastikan bahwa besi yang akan dipakai bukan dari Tiongkok, bukan dengan cara sudah salah tapi memojokkan pihak lain, menyindir pihak lain, pihak lain dibawa-bawa. Kalau saya yang jadi gubernur, saya akan jujur karena kejujuran itu membangun kepercayaan masyarakat dan tidak memberatkan diri, sehingga akan saya akui saja ketidaktepatan putusan membangun monumen sementara dengan nama getah getih berbahan bambu untuk menyambut Pesta Akbar Asian Games 2018 lalu itu. Dengan catatan, ke depan harus bisa menjaga jangan sampai banyak lagi keputusan-keputusan yang serupa. Yang tidak pas, lagian kejujuran itu cerminan dari orang beragama yang baik, jalan hidup spiritual yang benar, yang tidak merugi, yang tidak akan dinilai orang sebagai orang yang licik. Katanya, hidup ini satu kali, pastikan atau perjuangkan dong setelah mati masuk surga. Hidup ini sangat berarti. Jangan sia-siakan hidup ini hanya karena tahta dan harta. Sudah saatnya spiritual yang baik dan benar kita kedepankan saat ini. Demi kepentingan hakiki untuk diri sendiri dan kebaikan masyarakat luas, demi kerukunan, demi keamanan, kebersamaan, kemajuan, dan kesejahteraan. Bapak, ibu, saudara, dan saudari, sudah saatnya spiritual yang baik dan benar itu kita kedepankan sekarang demi kebahagiaan dan keselamatan kita bersama, demi keselamatan dunia akhirat masyarakat luas. Kepada Bapak Anies Baswedan, saya mohon maaf sudah memanfaatkan ucapan Bapak untuk dibahas di video ini atas kaitannya dengan hidup. Dengan spiritual yang baik dan benar, jadi saya mohon izin untuk kita bahas dan terima kasih banyak. Dapat dikatakan, bapak sudah memberikan bahan untuk video ini dengan era serba terbuka sekarang ini. Ucapan bapak tersebut tersebar luas di dunia YouTube dan YouTuber. Bapak ibu. Saudara dan saudari, demikianlah uraian dalam video ini kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari yang tidak suka, tidak sependapat, atau tidak sepaham dengan uraian video ini. Saya mohon maaf, jangan diambil hati, abaikan saja, dan lupakan. Namun, kepada Bapak Ibu, saudara dan saudari yang menyukai video suka-suka ini. Yang lebih banyak menguraikan tentang spiritual, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalam.